Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yay! Di video kali ini aku mau main games Werewolf. Wow, karena kemarin kita main Werewolf terus cuman ini berisik banget kipas angin emang ya. Kedua ini. Pengen main dia. Kemarin kita abis main Werewolf terus katanya ih dikit banget orangnya. Sekarang kita udah ada banyak bersembilan. 8 sama satu Tuhan, sama satu Tuhan. Dan kali ini kita bakalan main Werewolf bersama teman-teman aku dan dituhanin oleh Zikri. Lanjut. Dituhanin. Moderator. Enggak boleh menuhankan manusia. Enggak boleh. Ini main games doang. Jangan kayak gitu, Ketra. Oi, maaf, Bos. Langsung diingatkan. Lu kasih tau dulu rules-nya, ada yang enggak tahu namanya, coba. Jadi Werewolf itu udah pada tahu kan ya? Werewolf itu kayak main games, di situ ada kepala desa. Sini ada desa, terus habis itu di situ ada werewolf dan ada villager, di mana werewolf itu yang jahat, villager itu yang baik. Ada yang lebih bisa lo jelasin lagi gak yang bagus gitu? Jadi gini, di antara 8 orang ini nanti akan ada yang menjadi werewolf. Werewolf itu serigala pembunuh. Mereka Neng, tolong. Tolong. Ya masa kasih Emang cerita ya? Iya, aku serem bang, sumpah kayak reok. Malam dulu aja kali, nanti pas ngocok tinggal kayak satu orang ambil, jadi gak semuanya ngeliat. Iya, merem aja semuanya. Iya, merem. Hei teman-teman. Merem. Kalau malam semuanya merem, enggak boleh dengerin, enggak boleh. Sekarang merem dulu. Merem. Ini gua acak ya beneran ya, jadi gua enggak tahu kartunya ada di mana. Nah, sekarang tutup kartunya semua. Pagi telah tiba, kalian boleh buka mata semuanya. Sekarang aduh, masih ngantuk anjir ya. Saja. Aduh, belum sholat. Udah pagi juga. Jadi gimana Bang Jupri kan biasanya itu? Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Fitrah Maulana. Gua orang baik. Gua Ucup, gua Sakit. Gua Nolet, jadinya gua diem aja. Gua villager. Gua Tuhan. Villager. Tapi ada lah. Cing-cing. Hah? Ada apa? Wah. Oke. Terus oke, apa lagi? Siapa lagi? Lu he, udah belum? Ngapain sih? Iya, lu kasih clue. Kasih clue. Perkenalkan atau lu kasih clue, boleh. Lu adalah mobil ini. Gua udah tadi kan? Kayak misalnya gua perkenalkan gua Fitra, gua ini di satpam keselnya. Di hari pertama ini udah bisa menunjuk siapa werewolf ya? Enggak dong. Hari pertama perkenalan doang. Saya Rafa, saya warga yang bayar, Pak. Saling meyakinkan bahwa kalian ada. Karena saya membayar pajak. Sejauh ini ya, kalau gua enggak salah ya, gua cuma percaya sama Ucup. Di. Gua udah tahu loh siapa wewe ini, sumpah. Lu? Enggak. Lu? Siapa emang? Yuk. Udah ya. Berapa? Udah selesai. Lu he udah kenalan. Kenalkan dulu. Iya, gua mahe gua. Baik banget. Ih, matanya kok ke bawah. Gue matanya ke bawah-bawah. Masa bilang baik banget ya? Gue mahe baik banget. Ragu banget. Kalau orang baik tuh pede. Walaupun mau diserang, mau dibilang pakai sabu, dia tetap pede. Begitu. Kalau orang baik dibak dulu sih. Enggak. Oke. Malam telah tiba teman-teman. Kalian semua cukup mantap. Iya, kan udah perkenalan selesai. Malam telah tiba. Udah. Udah tadi. Oke, jangan ada yang buka mata sekarang. Yang pertama kali harus membuka mata adalah Sir, buka mata dulu Sir. Sekarang siapa yang mau lu lihat di sini? Siapa yang mau lu cari tahu? Tunjuk satu orang. Jangan bersuara, tunjuk aja satu orang. Kok kecapannya kedengeran? Mama. Tutup mata. Sekarang bodyguard dulu. Bodyguard buka mata. Bodyguard, siapa yang mau lo lindungin di malam pertama ini? Oke, bodyguard tutup mata. Sekarang waktunya werewolf membuka mata.
silakan buka mata werewolf. Diskusikan kalian berdua kira-kira siapa yang harus kalian makan malam ini. Lama banget anjir. Tunjuk aja, tunjuk. Oke, werewolf, tutup mata. Pagi telah tiba, teman-teman. Udah, buka mata. Ya, itu buka mata. Dia masih ketiduran. Udah, buka. Siapa yang mati? Jadi... Siapa yang mati? Novi mati. Ya, ya Kak Novi. Hah? Ya. Novi mati? Gue lo tau. Dia dendam banget. Oh, lu werewolfnya. Sebenarnya bodyguard itu semalam udah melindungi satu orang. Siapa? Tapi dia melindungi orang yang salah. Maksudnya werewolf mau makan orang. Siapa? Bukan yang dia lindungi. Yang siapa dia yang makan malam tadi adalah Ucup. Emang Ucup siapa? Ucapkan selamat tinggal. Enggak boleh. Ucapkan selamat tinggal dengan Ucup. Dadah Ucup. Ya Ucup. Padahal kita tuh udah yakin gitu. Iya kita. Ya udah gua keluarin deh. Nah, oh sekarang, iya. Sekarang cewek. Sekarang waktunya kalian berdiskusi. Oh, hey, lu werewolf ya? Lu werewolf ya? Pas lagi kayak gitu, dia begini-gini nih. Gua pikir dia buka mata ya. Hei, si Mahe gerak-gerak. Gua foto Mahe dulu ya. Yaudah lah, Mahe dulu. Ngapain sih, lagi ngapain? Ya. Nah, sekarang siang hari. Kita udah di Bekasi. Diskusi menunjuk satu orang untuk dieksekusi. Siapa yang dituduh sebagai werewolf? Dia harus dibunuh malam ini, siang ini. Enggak dibunuh, diusir. Diusir. Ya, diusir enggak main lagi. Ya udahlah gua. Mahe. Kenapa gua sih? Ya gua enggak gerak-gerak. Dapat Mahe. Lu ngetek sama gua lu. Kenapa lu tiba-tiba Mahe? Ya karena gua percaya aja gitu tadi Mahe tuh kayak panik gitu kan. Yang pertama tuh hari pertama. Iya, enggak yakin. Yang nge-vote Mahe berapa orang coba? Gua. 1 2 3. Gua. 4. Gua ikut-ikutan. 6 orang yang nge-vote Mahe. Gua vote aja. Kok gitu? Lebih tahu. Inisial vote. Lu vote yang lu curigakan. Nah, nanti final vote-nya lu cuma punya satu suara. Gua Echa juga. Mungkin kayak werewolf. Apaan lagi? Berapa Echa? 3. Echa 3. Ya lu pembelaan, He. Pembelaan. Lu tadi ada 6 orang yang mau vote. Biar lu enggak mati. Enggak, biar lu enggak diusir. Oh, biar lu enggak diusir. Tapi gua percaya lu orang baik kok. Lu buka. Kalau memang lu berkekuatan ya. Lo punya role, lu ngaku aja sih sebenarnya. Ngaku aja. Kalau misal lu bodyguard, kalau misal lu sir, lu ngaku aja. Biar lu enggak dikeluarin. Tapi kalau emang lu bukan ya kita foto. Kayak nangis. Kayak nangis ya. Jadi gini teman-teman. Ya. Gua kasih alasan kenapa lu enggak boleh dikeluarin. Iya, gua udah dikeluarin. Gua tuh udah enggak apa-apa. Ya tapi udah aku pengen aja WhatsApp-nya kali aja ke lu. Gua enggak boleh kan gua. Dikit aja bahasa kelas kalau yang udah dimakan werewolf kelasnya sama kayak Tuhan. Boleh bertanya nanti malam. Nanti malam. Saat malam. Jam 12 nanti. Lu gimana? Lu mati dulu aja. Boleh enggak lu boleh enggak kita usir? Iya, jangan dimatiin. Kenapa emang? Iya, orang gua enggak seperti yang lu kira. Dengan buat hati Mahe harus meninggalkan desa. Tereng. Nah, udah enggak apa-apa di sini. Tapi lo enggak ikut. Ya langsung. Dia benar-benar malam telah tiba teman-teman, tutup mata semuanya. Allahu Akbar. Tutup mata semuanya. Makin banyak yang mati makin ada dia. Tolong. Lu kalau malam. Ayo dan Sir. Sekarang gua minta Sir buka mata. Siapa yang mau lu lihat Sir? Tunjuk aja. Oke. Okay.
Oke, yakin yang dilihat itu Sir? Mantap. Sir tutup mata. Sekarang bodyguard, buka mata. Sekarang siapa yang mau lu lindungin malam ini? Yang kemarin malam lu lindungin, gak boleh dilindungin lagi. Harus orang yang berbeda. Siapa yang mau lu lindungi malam ini? Enggak. Ayo, siapa yang lain? Gak boleh orang yang sama. Apa ya? Masa? Kenapa gue yang mulu, Mahe? Gak boleh ada yang suara ya. Ica ketahuan ya. Ica ketahuan ya. Oke, siapa? Tunjuk aja. Lindungi apa dong? Hah? Oke. Berikan tutup mata, sekarang werewolf. Silakan buka mata kalian. Tunjuk satu orang yang mau kalian makan malam ini. Werewolf, tutup mata. Pagi telah tiba, teman-teman. Buka mata kalian semua. Masih ngantuk kan? Oh, udah buka dong, udah. Siap. Kenapa? Malam ini werewolf kembali memakan satu warga desa. Dan bodyguard gagal melindungi warga tersebut. Dan warga yang dimakan adalah Arafah. Ya. Silakan warga yang lain untuk berdiskusi menunjuk siapakah werewolfnya yang ada di sini. Apa? Silakan berdiskusi. Bodyguard. Apa sih? Eh, gak usah ngetek bodyguard tuh. Lu apa? Gua villagers. Gua juga villagers, biasa. Terus siapa dong? Lu apa? Silakan setiap orang. Udah ya? Pertama Ucup. Kedua Arafa. Ketiga siapa? Di pertama di dia kedua. Pertama di, yang dimakan werewolf. Pertama Ucup. Pertama Ucup. Oh iya dia suami. Kedua Arafa. Tergantung karena tadi siang di voting eksekusi kan. Malam gua masih bisa hidup. Di emang enggak? Enggak malam kan udah enggak bisa. Kan udah jadi arwahnya udah Novi. Apaan? Dia. Kenapa? Novi. Kenapa Arafa? Udah lu ngaku aja. Lu enak aja gua. Lu, kenapa lu ngaku aja lu siapa? Jangan body shaming. Jangan ngelihat muka. Kenapa? Enggak, gue orang baik beneran, gue villager. Gimana? Ini dia punya ID deh. Mau gue kasih lihat kartunya nih. Asli. Jangan dong. Enggak boleh gitu dong. Lu kenapa mau nge-vote teman lu sendiri? Gue karena dia curiga kan. Bermati. Mau menduga. Lu siar. Enggak, gue villager. Tapi mungkin gak sih bodyguard bohong tadi malam? Bisa aja. Bisa aja. Gue gak tahu nih. Bahkan bodyguard. Bahkan tadi malam juga. Enggak, lu bodyguard. Dia ngomong tadi. Dia ngomong soalnya. Bisa ada kemungkinan body. Lu siapa ngelindungin ngomong? Siapa tadi malam? Malam pertama. Ayo cepet. Pertama. Oh no. Terus yang kedua? Ada dah. Oh lu ngelindungin gua, Cak. Lu siapa? Satunya lagi siapa? Kedua siapa? Yang kedua siapa? Ini. Lu kenapa gua? Karena lu baik. Ih gila, dilindungin. Parah emang. Baik banget sih Eca, gua dilindungin coba. Biar enggak mati. Oke, sekarang voting. Apa yang mau voting? Taruh. Ulang enggak dari malam pertama malam kedua lu nge-vote siapa aja? Iya. Ya. Terus abis itu ngelindungin lu ngelindungin siapa? Dia sama. Ini dia. Ini kalau misalnya dia bener bodyguard ya. Jupri harusnya kita vote. Karena Jupri mempertanyakan kenapa dia bodyguard. Ya karena bisa aja dia ngomong kata. Padahal lu tadi yakin. Lu tadi yakin orang jelas-jelas dia ngomong kata lu gitu. Iya. Tapi kena tapi gua agak rancu. Curiga. Kalau gua agak rancu karena rancu iya. Iya. Rancu tuh agak skeptis. Lu jangan rancu. Yang bener-bener rancu. Agak gua enggak yakin kalau dia bodyguard. Karena dia nggak tegas lindungin siapa malam tadi malam sama malam sebelumnya. Seharusnya kalau dia bodyguard beneran dan dia melakukan, terus itu kan terekam di otaknya, terus dia bakal nunjuk gue melindungin dia. Harusnya. Keren nih bahasanya. Kalau Sir masih ada, lu Sir bukan? Lu Sir bukan? Lu apa? Berarti lu werewolf ya? Lu kenapa matiin Arafa tadi malam? Lu kenapa matiin Arafa?
Ngapain gue matiin kakak gue sendiri? Ah, template. Lo kenapa nyerang Ucup? Kenapa nyerang Ucup? Kenapa lo matiin? Ya, dia baik. Kalau gue sih curiga Ucup tuh Laken. Iya, gue tahu Ucup Laken. Karena dia Laken dia bilang dia sakit. Dia bilang dia sakit. Gue udah percaya, gue bilang gue percaya Ucup. Ketika di Terawang. Nah, pas kita bilang kita percaya Ucup, Ucup mati. Makanya. Pas gue tuh awalnya sempat mencurigakan Arafa sebenarnya. Tadi gue percaya sama Ucup. Masa gue yang jadi werewolf? Ya. Bentar. Ini enggak kerekam nih. Ya. Yang ini. Gue juga kerekam. Ya. Gue juga kerekam. Ya gila sih. Enggak apa-apa nanti kerekam. Ini doang yang frame. Iya. Enggak apa-apa kan ada suaranya. Terus. Enggak apa-apa. Gua editor tenang. Tenang. Editor bisa. Editor berkelas. Editor berkelas. Ada green screen ini. Eh dia nih werewolfnya nih. Iya, ada banyak ngomong. Iya, yang gak kagak itu gini, biasanya. Simpel lah kenapa gua seberani itu? Iya. Pertama gua enggak berkekuatan. Jadi kalau misalnya kalian vote gua enggak masalah. Gua seberani itu karena gua enggak punya beban role. Oke, sekarang jadi selow aja gue. Warga-warga. Iya, warga. Enak ya. Enggak tahu. Bener, gua tuh enggak berani cari. Ayo, jago ya. Ini siapa? Kita di anjing. Sekarang waktunya ini self vote. Oke, yang soalnya dia tuh kayak ngomongnya tuh kayak kudu biar enggak dia milih dia gitu. Cek. Iya. Tadi siapa yang mau ngeluarin gua? Gua. Kenapa? Emang kenapa? Iya, lu dulu dia. Iya, bahasanya. Iya, biar dia doang yang enggak di-vote ya. Iya, benar. Enggak. Gua cek lagi, Tra. Enggak. Gua enggak tahu siapapun. Gua enggak tahu peran siapapun. Iya. Karena gua villagers biasa. Berarti kalau pi tadi lu. Enggak, kalau lu keluar biasa aja. Biasa aja. Enggak ada efek buat desa. Yakin? Ya efek lah, kalian berkurang kekuatannya. Malah makan berlanjut. Kenapa enggak kita keluarin satu orang yang firasat kita bareng-bareng udah pasti kalau werewolf-nya tinggal satu. Nah, orang ini satu keluar. Betul. Hilang. Iya. Coba aja Fitra. Oke, langsung vote ya. Bro, gini. Buang-buang waktu. Sumpah buang-buang waktu. Lah, kita nge-vote yang enggak buang-buang waktu. Loh, gini. Okay. Lu ngeliat gak sih Jupri itu ngebelokin. Iya. Jupri itu ngebelokin. Jadi, dia udah tahu kalau si Echa itu bodyguard. Terus kenapa Jupri rancu? Apa? Enggak, kenapa dia enggak percaya? Cuma belokin dia, langsung belokin ke lu. Ya karena rancu dong. Rancu apa? Seru aja. Ya kenapa? Biar kenapa enggak jelas. Gua enggak semangat. Gua tuh mencari karena ini desa gua. Enggak, ini desa Rafa. Villager sebagai Rafa. Penduduk asli gua. Gua enggak merasa enggak tega aja temen gua langsung yang udah jelas-jelas punya. Oke, langsung vote ya. Gua Kotalda. Kotalda, ya Kotalda. Kotalda. Ya. Satu, wah salah lu berdua. Ada satu. Nih Bang Jupri siapa? Tahu lu. Gua Fitra nih banyak bocek. Novia. Emang yang masih hidup cuma berempat. Yang ngevote Novia enggak ada. Lihat gua. Vote satu orang ini kita bareng nih. Ayo nih. Kita bareng nih. Oke, gini, ini menang, villager menang. Gini. Ayo. Kita vote satu dulu nih. Iya. Gua punya. Enggak benar. Enggak. Pengen main. Iya, tapi tuh lu bahasanya. Semuanya juga pengen main. Werewolf juga mau main lah. Ya, deal. Oke. Fitra yang dimot ya. Oke, dengan berat hati siang ini Fitra harus meninggalkan desa. Teman-teman tidak bisa bersuara lagi. Sudah? Sudah selesai. Belum. Malam telah tiba. Teman-teman, malam telah tiba. Sekarang gue minta tutup mata semuanya. Yang pertama Sir, gue minta buka matanya. Udah mati ya. Sir tunjuk tangan. Sir tunjuk. Siapa yang mau dilihat? Oke. Okay. Sekarang bodyguard, siapa yang mau dilindungi buka matanya bodyguard? Bodyguard, siapa yang mau dilindungi matanya? Siapa yang mau dilindungi bodyguard? Cuman bodyguard yang bisa buka mata. Tunjuk aja. Gak boleh tadi lagi. Ah, gak boleh. Berarti masih ada kesempatan bisa menunjuk diri sendiri karena kan belum melindungi. Emang ini belum kelar? Oke, siap. Tutup matanya bodyguard. Werewolf, silakan buka mata kalian. Siapa yang mau dibunuh?
Oke, okay. Tutup mata werewolf. Eca nggak tutup mata. Tutup mata werewolf. Tutup mata semuanya. Pagi telah tiba teman-teman. Pagi telah tiba, buka mata. Semuanya buka mata. Karena karena tadi nggak, karena sebelumnya memang bodyguard terbocor jadi terus tadi malam dia buka mata dan kebetulan sekali tadi malam werewolf membunuh bodyguard. Bodyguard tadi malam mati. Sekarang tinggal ada 3 penduduk di sini. Udah menang. Menang. Udah menang. Oh iya. Udah dari semalam lu. Enggak, kan bodyguard. Bodyguard masih sama itu. Berarti pemenangnya adalah Werewolf. Silakan mengaku Werewolf. Lu parah tahu lu menang mulu jadi Werewolf tahu. Saya silakan saya senang sekali karena gila, pertama pertama ada yang awalnya gua enggak mau nyerang. Gue gak mau nyerang Fitra kan. Ntar dulu bang, ntar dulu bang. Ganti baterai. Ya kan gue dulu, ada belum kan. Ah mampus, kamera mati. Ah baru gue pengen ngomong kata-kata Mutiara. Ya jadi sebetulnya Fitra nih adalah pemain pro. Cuman ada yang ragu ya gue dukung. Emang enggak, gue tuh bingung ya. Udah kelihatan banget tau, kelihatan. Gue demi ya, gue mau makan Eca malam pertama. Ih Tuhan bimatiin Ucup. Jadi gue salah. Soalnya Ucup deket sekali sama gue. Jadi gue gak mau bergerak banyak. Makanya gue cuman buka gini terus. Oh Tuhan cara milih? Iya, gue gini. Dia pikir ke Ucup. Padahal kan gue seru gini kan. Seharusnya Mae ngomong kalau dia sir. Kan gue bilang lu sir kan. Ngomong aja. Tadi gue pertama pengen matiin Mae tahu dia nih malah udah penting menang ah. Oh iya juga gimana. Kelihatan tau. Kita ngotot tuh kelihatan. Nih yang ini aneh, argumennya udah aneh. Gua tuh udah curiga sama dia berdua. Iya. Dorong. Ada gua udah curiga. Ada udah curiga. Novi, mantap Novi. Dia ngedukung ada. Jadi gua serang dulu Novi nih, tek 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 tek. Pas gua bela ke orang lain, nah dia persis. Yang aneh tuh dia udah curiga sama Eca, tiba-tiba ke Fitra tuh aneh. Padahal dia udah pinter banget tau sih ya. Udah jelas. Kenapa harus? Udah gak usah, pokoknya kalah. Pokoknya menang, udah. Gue semakin di depan. Malam ini ya mah ya. Masih mau main satu lagi gak? Enggak, dia mau pulang. Mau pulang kan bang? Ganti ini. Enggak, dia mau balik. Dia mau balik. Mau balik kan bang? Iya balik. Dan pokoknya Werewolf menang. Selamat buat Werewolf. Yeay. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.